Lanjut part 2 ya guys. Setelah layang-layang konturnya itu dari tadi gak bisa menerbangkan diri, akhirnya agak bisa, walaupun agak letoy. Saya sumpah, gue gak habis pikir sama pemikiran itu, sepedes-pedes anjay. Dan itu masih gak bisa terbang, walaupun bisa terbang tapi letoy. Gue sombong sama anak bocah-bocah itu, walaupun kontornya gak bisa terbang. Sebenarnya dia itu rainya itu membribik-bribik karena gak bisa terbang. Dan sobeknya lagi, setelah si kontornya sudah mau naik ke atas, itu ada temannya yang nyangkut, yang bergesrekan kepada kontornya itu. Ujung-ujungnya apa? Kontornya diturunkan lagi. Mulai dari nol lagi. Dan itu sudah mau maghrib, bentar lagi maghrib, waktunya pulang, dan kontornya pun belum bisa terbang. Semoga besok dilanjut lagi.